semua penyelewangan. Akhirnya cara jam ribuan, dom presiden 3 jam saja. Mana dunia, macam-macam perkara dalam dunia ini, dalam seluruh dunia tak pernah saya dengar don ataupun parlimen bersidang 3 jam. Ini berlaku di negeri Perak. Kerana takut kita tanya, takut kita bongkar macam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohonlah rakyat negeri Perak, bersatulah, selamatkan negeri Perak. Begitu juga selamatkan Malaysia. Kita tahu kalau Dato' Sri Najib Tun Razak dan Rosmah menang lagi satu penggal, hancurlah negara. Betul? Kalau dia berterusan sekarang pun teruk. Tahun 2013 kita dalam bahasa Cina kata Wu Ye Wu Huan Zheng Fu Huan Bu Chen Ren Ming Zheng Xin Ku. Maksudnya kita sudah bagi tahu rakyat 5 hari bulan Mei 2013 kita nak ubah kerajaan. Kalau tak berjaya ubahkan kerajaan, rakyat akan susah. Memang berapa tahun ini susah, betul? Semua barangan naik, cukai di Perak macam-macam naik, dan sekarang hutan sekeliling pinggang 650 bilion kerajaan hutang. Dalam Tuan Muhammad, Tun Dr. Siti Hasma, pimpinan yang ada di sini, Yang Berhormat Zuraida, Ketua Wanita bagi Pakatan Harapan, juga orang yang dituduh tumbuk Jamal Pak Tongko, ini Iron Lady Dr. Manok Manuti, Datuk Sri Nizar, Saudara Siva, Saudara Ngako, Ngako Ham, Saudara bekas speaker yang diusung dulu, Saudara Hasmuni, seluruh pimpinan Bersatu, pimpinan Keadilan, pimpinan DAP, pimpinan Amanah, seluruh penduduk-penduduk Tambun, Perak, seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul, kehadiran begitu ramai. Barangkali dengan kedatangan orang yang paling bahaya di Malaysia sekarang, yaitu Tun Mahathir Mohamad. Dulu mereka menyanjung Tun Mahathir ni, kalau Sami Belu tu belum Mahathir bercakap dia dah sokong. Sekarang mereka yang memuja dahulu, merekalah yang maki hamun Tun Mahathir Mohamad. Tapi sebaliknya, kami yang berlawan dulu sekarang jadi kawan. Inilah dalam gerakan siasah, gerakan politik, tak ada permanent enemy dan tak ada permanent friend. Yang ada permanent interest, hak rakyat dan kedaulatan rakyat, itu yang menjadi penyatuan kita. Ramai orang menyebut, kenapa kamu boleh terima berkawan dengan orang yang pernah menyiasa kamu? Kalau kita saling mendendam, saling fikir hal-hal pribadi, sedangkan keadaan Malaysia makin hari makin teruk, hal pribadi kita nak utamakan, rakyat kita tak utamakan, sampai bila pun Malaysia tak akan buat perubahan. Inilah kita sekarang ini memikirkan bagaimana nak selamatkan Malaysia. Malaysia sekarang sudah diambang bankrupt. Nak bayar hutang dah mula kena jual bond. Ini bukan perkara main-main. Mata wang Malaysia jatuh begitu teruk.
sekarang ni kita akan alami, sekarang kita sedang alami harga barang. Semua harga barang naik. Ikan temenung, ikan kembung, sebelum beli kita melengung, lepas beli kita temenung. Sekilo sampai dekat dengan RM20. Kerang, kerang. Sekarang banyak dah kita tak makan kerang. Dulu bila ayah kita pergi kedai nak beli lauk, duit tak cukup. Dia tak beli ikan, dia beli kerang. Dua kati suku. Dua kati 25 sen. Maka dengan dua kati kerang, balik rebus dengan serai, campur asam gelugur, buh garam sikit. Halah, 5-6 orang anak boleh makan. Sekarang kerang sekilo RM10. Kerang ni pula yang berat kulit. Loceh kulit tinggal isi tak sampai secekak. Sebab itu kita pergi ke kedai-kedai. Sekarang ini restoran kerang dah tak ada. Kalau ada pun terlalu mahal. Kerang makanan orang miskin, sekarang jadi makanan orang kaya. Ini kita nak buat sembelihan tak berapa hari lagi korban. Zaman kita dahulu RM200 satu bahagian, naik RM300, naik RM400. Sekarang RM700, RM800 satu bahagian. Betul ke tak? Lembu naik harga walaupun telah dipelihara dalam kondo. Kenapa lembu naik harga? Di antaranya kerana nilai mata wang kita jatuh begitu dahsyat. Kita beli lembu daripada Thailand. Dulu RM3,000. Kita bayar RM30,000 baht. Sekarang RM3,000. Kita kena bayar RM40,000 baht. Duit kita jatuh 25%. Kita lintas saja Thailand, bawa RM10, tinggal RM7.50. Lintas sempadan, hilang RM2.50. Sebab itu tuan-tuan pergi ke Padang Besar, pergi ke Kayu Hitam sekarang, orang Thailand tengok duit kita, Malaysia tang, meow. Dia tak mau. Kalau tunjuk Thai baht, au. Mata wang kita, semua yang tahu, yang tahu lah hidup kita lalu lah tu. Walaupun nak beli beras, walaupun nak beli pada tengok Malaysia ringgit. Dulu Malaysia ringgit kita boleh beli daripada sempadan Bukit Kayu Hitam sampai Hanyai. Dia terima. Sekarang di sempadan pun dia tak mau. Hanyai lagi dia tak mau tengok duit kita. Hadirin sekalian, duit kita jatuh tak apalah dengan Thailand. Dengan Indonesia pun duit kita jatuh. Dengan Singapura jangan bayanglah. Dengan Singapura kita...